بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam yang mulia ini untuk kita sama-sama teruskan siri kuliah kita di dalam kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafiz Al-Maqdisi rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, insyaAllah pada malam ni kita akan bacakan bab yang baru, bab sesudah kita selesai ya, membaca hadis-hadis di bawah bab tentang solat gerhana dalam kuliah yang lepas. Pada malam ni kita akan membicarakan tentang solat istisqa ya. Jadi buat mereka yang mempunyai kitab terjemahan Umdatul Ahkam yang warna kuning ni ya, boleh membuka ya buku ni, boleh membuka di halaman 109 di bawah bab 29 ya, solat istisqa. Baik, kita bacakan dahulu hadisnya. Ada dua buah hadis di dalam bab ni. Kita lihat hadis yang ke 157 ya, hadis yang pertama dalam bab ni. An Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblah yad'u wa hawwala rida'ah thumma salla rak'atayn jahara fihima bil-qira'ah وفي لفظ أتى المصلى. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar untuk mengerjakan solat istisqa. Baginda menghadap kiblat dan berdoa seraya membalikkan selendangnya. Baginda lalu mengerjakan solat dua rakaat. Pada dua rakaat tersebut, baginda mengeraskan bacaannya. Dalam suatu lafaz dikatakan Nabi mendatangi ya, terlihat perkataan tempat solat itu ya, bolehlah kita boleh kita letak dalam satu kurungan ke ya, kita kata Nabi mendatangi musalla ya, dan tempat solat tu boleh letak dalam kurungan ya, atau tempat solat di luar masjid misalnya ya, Nabi mendatangi musalla. Sebab saya tengok perkataan tempat solat itu agak terlalu umum ya, kadang-kadang boleh mengelirukan ya, dan tidak menepati apa yang dikehendaki oleh perawi ya. Jadi yang dimaksudkan, yang disebutkan ya oleh perawi, ata al-musalla, Nabi mendatangi musalla. Nanti kita akan sebutkan maksudnya. Jadi kita kata Nabi mendatangi musalla, dalam kurungan tempat solat di luar masjid ya. Baik, kita lihat hadis yang ke 158, hadis kedua yang berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ah min babin kana nahwa dar al-qada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthub fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman thumma qala يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل
fad'u Allah yughithuna. Qal farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qal Allahumma aghithna. Qala Anas fala wallahi ma nara fis samai min sahabin wala qaz'atin وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس ابن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. قال المصنف رحمه الله الضراب الجبال الصغار والآكام جمع أكمة وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. Anas bin Malik menuturkan bahawa ada seorang lelaki yang memasuki masjid pada hari Jumaat melalui pintu yang menghadap ke arah Darul Qadha. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri. Perkataan untuk tu boleh buang, ya. Sedang berdiri berkhutbah. Orang tersebut lantas menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri dan berkata, "Duhai Rasulullah." Baik, ini di sini perkataan makanan pokok. Ya, boleh kita letakkan itu dalam kurungan, ya, kerana kataan bahasa Arabnya lebih umum, ya, kataan Arabnya halakatil amwal. Jadi boleh kita terjemahkan, ya, duhai Rasulullah, harta benda. So kalau nak letak dalam kurungan makanan pokok terpulang. Tapi yang disebut adalah harta benda sudah. Perkataan tidak ada pun buang dan ganti dengan perkataan musnah. Jadi kita baca harta benda sudah musnah. Dan ini pun sama juga. Unta-unta sudah melemah. Ini pun tak dalam kurungan. Kerana perkataan Arabnya ya waqata'atis subul dan laluan-laluan sudah terputus. Ah, itu perkataan Arabnya, ya. Lepas tu kalau nak letak ke dalam kurungan untuk-untuk sudah melemah, itu boleh terpulang. Itu terjemahan secara makna, bukan secara harfiah. Kerana perkataannya adalah dan laluan-laluan sudah terputus, ya. Harta benda sudah musnah dan laluan-laluan sudah terputus, ya. Baik, lepas tu oleh kerana itu kita buang, ya. Terus saja berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kami. Anas menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, dan turunkanlah hujan kepada kami. Anas berkata, demi Allah, tadinya kami tidak melihat mendung maupun awan yang nipis atau tipis. Saat itu di antara kami dan gunung Sal'un atau gunung Sal'in,
ya, Gunung Sal'in. Jadi kita kata, huruf U tu kita ganti dengan ya, huruf I lah ya. Dan Gunung Sal'in ya, tidak ada satu rumah ataupun perkampungan. Saya ulang, saat itu tidak ada, saat itu di antara dan Gunung Sal'in tidak ada satu rumah ataupun perkampungan. Anas bercerita, kemudian muncullah mendung seperti apa pula tamim bundar ni? Macam mana kata ya? Boleh kita kata kepulan lah, kepulan awan lah kita kata ya. Boleh kata kita kata kepulan awan ya? Kemudian muncullah mendung seperti kepulan awan ya, di balik gunung tersebut, Gunung Sal'in tadi ya. Ketika telah berada di tengah langit, maka mendung tersebut lantas berpencar ataupun tersebar ya. Maka mendung tersebut lantas tersebar ya. Dia tadi mula-mula datang secara ketulan ya. Tapi bila sampai kat tengah-tengah bandar Madinah, dia tersebar ya. Setelah itu turunlah hujan. Anas berkata, demi Allah, perkataan aku ganti dengan kami, demi Allah, kami tidaklah melihat matahari selama seminggu. Ya. Maknanya hujan terus turun ya, berterusan sepanjang satu minggu. Anas menuturkan bahawa ada seorang lelaki yang masuk melalui pintu tadi itu, ganti dengan perkataan yang sama ya, yang masuk melalui pintu yang sama pada hari Jumaat berikutnya ya, buat pembetulan tu ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri, bukan untuk berkhutbah, sedang berdiri berkhutbah ya. Rasulullah dah mula dah khutbah, bukan sedang bersedia, sudah pun bermula berkhutbah. Lelaki tersebut lantas menghadap Rasulullah sambil berdiri dan mengatakan, duhai Rasulullah, makanan, yang ini pun samalah ya, ini pembetulan yang kita buat tadi ya, harta benda sudah musnah dan laluan-laluan sudah terputus. Berdoalah kepada Allah agar menahan hujan untuk kami ya. Yang mula tadi agar menurunkan hujan untuk kami, tapi kali ini berdoalah kepada Allah agar menahan hujan untuk kami. Anas bercerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan di atas anak-anak bukit, bukit-bukit, lembah-lembah dan tempat tumbuhnya pokok-pokok ya. Anas berkata, hujan pun reda dan kami pun mampu keluar ya, mampu keluar berjalan di bawah sinar matahari ya. Syarik ini salah seorang perawi menuturkan bahawa dirinya lantas bertanya kepada Anas, apakah orang yang meminta agar hujan reda tersebut adalah orang yang sama ya, yang meminta turunnya hujan ya? Anas menjawab, aku tidak tahu. Penulis buku ini ya, yakni Al-Hafidz Al-Maqdisi rahimahullah, mengatakan bahawa Abdirab adalah gunung yang kecil, Akam adalah bentuk kata jamak dari perkataan Akamah yang bererti anak bukit yang lebih tinggi daripada Ar-Rabiyah. Ini ini perkataan-perkataan masyarakat lah, jenis anak bukit, dan lebih rendah daripada Al-Hababah, jenis anak bukit juga. Darul Qadha yang kita mula-mula baca tadi, tempat orang tu masuk kat Masjid Nabi, dia melalui pintu Darul Qadha, adalah rumah Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Rumah ini dinamakan Darul Qadha kerana rumah tersebut dijual
untuk melunaskan hutang Sayyidina Umar. Ya, bolehlah kita buat tambahan, melunaskan hutang Umar selepas kewafatannya. Ya, Umar waris, ya, Umar Al-Khattab menjual rumah Umar Al-Khattab untuk nak melunaskan hutangnya, ya, kerana dia ketika itu dia dah meninggal, ya. Itu kisahnya lah Darul Qadha. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat dua hadis yang kita telah bacakan tadi. Dan sebelum tu, bila kita sebut tentang solat istisqa, apakah yang dimaksudkan dengan istisqa, ya? Istisqa dari sudut bahasa Arabnya membawa maksud kita meminta air, ya, sama ada untuk diri kita atau orang lain. Kita meminta air, ya, air minum ke, ya, atau apa juga air, kita meminta air, ya, untuk diri kita atau orang lain. Itu maknanya istisqa, ya. Adapun dari sudut istilahnya, istilah syara'nya, bila kita kata solat istisqa ialah solat yang mana tujuan dia adalah untuk kita meminta hujan, ya, dengan cara yang khusus, ya, dengan cara solat yang khusus, ya. Itu dari sudut erti syaraknya, ya. Solat meminta hujan, ya, daripada Allah dengan cara yang khusus, ya. Baik. Tentang solat istisqa, solat meminta hujan, ia boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja, ya. Ketika mana umat Islam di sebuah tempat mengalami kemarau dan kekurangan hujan sehingga menyebabkan mereka, ya, kekurangan bekalan air minum, ya. Apabila perigi sudah kehabisan air, apabila sungai sudah kering, ya, apabila hujan sudah lama tidak turun, maka dalam keadaan itu umat Islam disyariatkan untuk mengerjakan solat istisqa, meminta daripada Allah supaya menurunkan air hujan. Ia boleh dilakukan pada bila-bila masa, ya, selain daripada waktu yang dilarang, ya, selain daripada waktu makruh, ya. Maka dia boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja, siang ataupun malam, pada bila-bila masa sahaja, ya. Selain daripada waktu makruh, ya, yang dilarang. Seperti mana yang kalau kita lihat dalam hadis yang pertama tadi, hadis yang ke-157 yang kita baca tadi, apabila nak mengerjakan solat istisqa, dianjurkan untuk dikerjakan di musalla. Itu yang kita sebut tadi, Nabi mendatangi musalla. Musalla ni adalah tempat solat di luar masjid. Kebiasaannya pada zaman Nabi, Nabi kerjakan di luar perbatasan bandar bandar Madinah, ya, di luar bandar Madinah, ya, di kawasan lapang. Itu maksud musalla, ya. Pada zaman Nabi, itulah tempat Nabi kerjakan solat hari raya, ya. Dan itu jugalah tempat Nabi mengerjakan solat istisqa. Ya, itu yang diertikan oleh para ulama sebagai musalla. Jadi Nabi SAW pada zaman baginda, ketika mengerjakan solat berjemaah, ada dua tempatlah. Kebiasaannya solat fardu dikerjakan di masjid. Adapun solat hari raya dan solat istisqa, baginda, ya, Rasulullah mengerjakannya di musalla. Musalla ni kita yang sebut, kita dah sebut tadi, kawasan lapang di luar masjid, di luar bandar, ya. Itu yang dimaksudkan dengan musalla. Jadi itu yang kita kata terjemahan tadi mengatakan Nabi mendatangi tempat solat tu terlalu umum, ya, untuk nak menggambarkan erti musalla, ya. Baik, jadi insyaAllah kita jangan kelirulah. Bila kita sebut musalla pun, jangan kita faham dengan dalam konteks bahasa Melayu kita juga, ya. Kita pun ada musalla, musalla yang biasa kita nampak di di R&R ke di di shopping complex ke apa, itu dia panggil musalla juga. Tapi itu menurut istilah orang Melayu kita lah, ya. Tapi dari sudut istilah para ulama dahulu, musalla seperti yang kita telah sebutkan tadi. Maka dianjurkan, ya,
untuk dikerjakan solat istisqa di musalla, di kawasan lapang di luar bandar. Ya, para ulama telah sepakat tentang anjuran untuk dikerjakan solat istisqa ketika mana keadaan memerlukan, ya, ketika mana keadaan mendesak, ya, dianjurkan. Para ulama sepakat tentang anjuran mengerjakan solat istisqa, kecuali Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah pada mazhab Hanafi, beliau rahimahullah melihat bahawa istisqa ini hanya sekadar doa sahaja, ya. Seperti mana yang beliau berhujah dengan hadis yang kedua tadi, hadis yang ke-158 yang kita baca tadi. Imam Abu Hanifah melihat bahawa istisqa ni tidak ada solat, tetapi hanya doa sahaja. Tetapi hal ini berbeza dengan pendapat majoriti para ulama, ya, majoriti para mazhab, para imam mazhab, bahawa solat istisqa, ya, memang satu yang dianjurkan, ya. Baik, bagaimana umat Islam mengerjakan solat istisqa ini? Bagaimana ia dianjurkan, ya, caranya, tata cara nak mengerjakan solat istisqa? Pertamanya, masyarakat Islam di sebuah tempat yang ingin mengerjakan solat istisqa dianjurkan supaya mereka keluar, ya, untuk nak pergi ke musalla, ke tempat mereka nak semayang istisqa tu, dianjurkan untuk mereka keluar secara khusyuk, ya, secara tunduk merendah diri dan dalam keadaan berharap, ya. Dengan erti kata lain, bukan dalam keadaan mereka bergembira seperti mana bila mereka nak keluar mengerjakan solat hari raya, ya. Istisqa keadaannya adalah berbeza sama sekali, dalam keadaan, ya, tunduk, ya, dalam keadaan khusyuk, ya, dan berharap, ya. Hal ini seperti mana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil istisqa mutadallilan mutawadhi'an mutakhashshi'a mutadharri'a, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengerjakan solat istisqa dalam keadaan merendah diri, ya, merendah diri, tawaduk, khusyuk dan berharap, ya. Baik, itu yang pertama. Seterusnya, ya, jemaah yang ingin mengerjakan solat istisqa dianjurkan untuk, ya, imamnya menyampaikan khutbah. Dia menyampaikan khutbah yang isi kandungannya bersesuaian dengan keadaan lah, ya, bersesuaian dengan keadaan yang sedang dialami oleh masyarakat. Di samping memperbanyakkan istighfar dan berdoa serta menegah daripada perkara-perkara kezaliman dan maksiat, serta tuntutan serta menuntut jemaah yang hadir supaya memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hal-hal ini semua yang akan membuatkan harapan mereka supaya Allah menurunkan hujan dimudahkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, dan ketika khatib menyampaikan khutbah, ya, dianjurkan buat khatib untuk berpaling menghadap kiblat, ya. Pada mulanya dia menyampaikan khutbah dengan menghadap jemaah yang hadir, tetapi apabila disampai dia nak membaca doa, dianjurkan supaya khatib berpaling menghadap kiblat, ya. Seperti mana yang dapat kita lihat dalam hadis yang pertama tadi, ya, bagaimana Rasulullah, ya, menghadap kiblat dan berdoa, ya. Kenapa menghadap kiblat? Kerana, ya, apabila kita berpaling menghadap kiblat, ia adalah di antara sebab-sebab terkabulnya doa kita, ya. Dan tentang berdoa meminta hujan dengan menghadap kiblat, satu aspek yang berbeza, satu aspek khusus tentang solat istisqa ini adalah
dianjurkan ya untuk memalingkan, untuk mengalihkan selendang ya, seperti mana yang dapat kita lihat dalam hadis yang pertama tadi ya. Baginda menghadap kiblat dan berdoa seraya membalikkan selendangnya ya. Manakala ada selendang, ada kain sebelah kanan, dipalingkan sebelah kiri. Kalau ada kain di sebelah kiri, dipalingkan sebelah kanan. Begitu ya. Itu maksud membalikkan selendangnya ya, dipalingkan ya, daripada kanan ke kiri atau ke kiri, dari kiri ke kanan ya. Para ulama mengatakan bahawa ini sebagai satu harapan ya, daripada kita ya, ketika kita berdoa apabila dipalingkan selendang itu ya, supaya Allah memperkenankan doa kita dengan diubah keadaan ya, daripada kemarau kepada hujan ya, daripada kering kepada basah, daripada keadaan susah diubah keadaan itu kepada senang ya, buat umat Islam yang sedang mengalami kemarau itu ya. Juga ketika berdoa ya, ketika khatib berdoa dengan menghadap kiblat dan sesudah memalingkan selendangnya, dianjurkan buat khatib dan juga jemaah ya, mengangkat kedua tangan mereka ya, ketika berdoa ya, dianjurkan untuk mereka sama-sama mengangkat tangan berdoa, mengaminkan doa khatib ya, seperti mana yang dapat kita lihat dalam hadis yang kedua ya, hadis 158 tadi ya, di mana dalam satu riwayat ya, daripada hadis Anas bin Malik tadi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, farafa'a yadayhi yad'u wa rafa'a an-nas aydihim yad'un. Ada tambahan riwayat di situ bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengangkat kedua tangannya dan orang-orang pun mengangkat kedua tangan mereka berdoa ya, mereka sama-sama mengangkat kedua tangan ya. Jadi dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari secara ta'liq dan disambungkan sanadnya oleh Imam Al-Baihaqi ya, disebutkan bahawa orang-orang pun, jemaah-jemaah yang hadir pun sama-sama mengangkat kedua tangan mereka mengaminkan doa imam ya. Dan imam apabila mengangkat kedua tangan ya, dianjurkan untuknya mengangkat kedua tangannya lebih tinggi daripada kebiasaan ya. Kalau kebiasaan mungkin sampai sini ya, maka imam dianjurkan untuk mengangkatnya lebih tinggi lagi ya. Hal ini seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Tamam Al-Minnah. Anjuran untuk mengangkat kedua tangan itu lebih tinggi daripada biasa, khas buat imam sahaja ya. Adapun jemaah makmum di belakang, mereka mengangkat kedua tangannya, kedua tangan mereka seperti biasa. Ini juga seperti mana dalam riwayat, dalam sebuah lafaz daripada riwayat Anas bin Malik, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, wa annahu yarfa'u hatta yura bayadha ibtayhi, bahawa Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat warna putihnya ketiak kedua baginda, kedua ketiak baginda sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa Nabi angkat kedua tangan lebih daripada kebiasaan sehingga nampak kedua ketiaknya ya, sallallahu alaihi wasallam ya. Cuma hal itu dianjurkan buat imam sahaja ya, jemaah yang lain mengangkat seperti biasa sahaja ya. Adanya perbincangan di kalangan para ulama tentang khutbah yang disampaikan tadi, adakah ia disampaikan sebelum solat, solat istisqa tu, atau adakah selepas ya solat? Adakah khutbah tu dulu baru solat, atau solat dulu baru khutbah ya? Di sini ada pendapatlah di kalangan para ulama
ya, kerana hal ini juga ada disebut dalam hadis, ya. Di dalam beberapa hadis, ya, ada menyebutkan bahawa solat dahulu baru khutbah, ya. Bahkan ini adalah pendapat jumhur para ulama, ya, daripada kalangan ulama Syafi'i dan juga Hambali dan yang lain, ya. InsyaAllah kalau dalam mazhab, dalam pendapat Imam Hanafi, kita dah jelas, ya, Imam Hanafi dia tak ada solat pun, ya. Imam Hanafi melihat bahawa istisqa tu doa je, tak ada solat, ya. Baik, jadi pendapat yang pertama, kata solat dulu baru khutbah. Ini dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali. Pendapat yang kedua ialah khutbah dahulu, ya, baru solat, seperti mana yang dapat kita faham dalam beberapa hadis, antaranya hadis 157. Ya, kita lihat bagaimana Nabi, ya, menghadap kiblat berdoa, ya. Nah, lepas tu baru disebut bahawa dia mengerjakan solat dua rakaat. Ini menunjukkan bahawa khutbah dahulu, memberi isyarat bahawa Nabi buat khutbah dahulu baru solat. Jadi itu pendapat yang kedua, dan ia adalah antara salah satu daripada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, satu riwayat daripada dia. Pendapat yang ketiga, salah satu daripada riwayat Imam Ahmad juga, bahawa beliau melihat bahawa hal ini ada pilihan, terpulang sama ada nak buat solat dulu atau khutbah dulu, ya. Jadi ini pendapat-pendapatlah, ya, tentang masalah ini, ya. Dan untuk makluman, sekadar kita menegaskan bahawa untuk solat istisqa tidak ada azan dan tidak ada iqamat, ya. Tidak ada azan dan juga tidak ada iqamat untuk nak memanggil orang, tidak ada, ya. Maka solatnya dikerjakan tanpa azan dan juga tanpa iqamat, ya. Baik, jadi kita lihat dalam hadis 157, hadis yang pertama yang kita baca tadi, ya, menceritakan tentang kejadian pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana keadaan kemarau, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan penduduk Madinah, ya. Mereka keluar ke kawasan lapang untuk mengerjakan solat istisqa, ya. Maka kita dapati bahawa dalam hadis yang 157 ni, Nabi, ya, berpaling menghadap kiblat dan berdoa, ya. Dan ketika Nabi, ya, berdoa tu, Nabi memalingkan selendangnya seperti yang kita sebutkan tadi. Dan selepas Nabi selesai berdoa, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan dua rakaat, di mana baginda mengeraskan suaranya, ya. Nabi mengeraskan suaranya seperti mana yang kita lihat dalam solat Jumaat misalnya, ya. Baik, adapun dalam hadis yang kedua, ya, hadis Anas bin Malik tadi, ya, menceritakan tentang sebuah peristiwa, ya, ketika Nabi sedang khutbah Jumaat, ya. Ha, ini kita jangan keliru, ya. Peristiwa ni berlaku ketika Nabi sedang khutbah Jumaat, ya. Sedang Nabi berkhutbah, tiba-tiba datang seorang lelaki, ya, masuk ke dalam masjid, ya, dan menghadap Nabi sambil berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya apa tadi, ya, harta benda telah musnah, ya. Dan apabila disebut harta benda tadi tu, ya, kita lihat dalam terjemahan tadi dikata, ya, dalam terjemahan dikata makanan pokok. Ha, itu betul lah tu, itu kira secara mafhumnya lah, ya. Bila kata harta benda, yang dimaksudkan ialah hasil tanaman, ya, kerana dalam keadaan kemarau, itulah kesannya, ya, makanan, ya, tanaman, pokok tanaman itu yang musnah, ya. Itu yang dimaksudkan dengan harta benda telah musnah, ya. Dan laluan-laluan sudah terputus, ya, wanqata'atis subul,
Ini pun satu ungkapan yang umum, tetapi yang dimaksudkan ialah seperti mana dalam terjemahan tadi, ya, unta-unta sudah melemah. Ialah bila unta-unta dah tak dapat minuman, tak dapat makanan, ya, dia jadi lemah dan tidak mampu untuk nak bermusafir dengannya, ya. Jadi itulah bila dah haiwan-haiwan tunggangan sudah tidak ada, itu maksudnya ya laluan-laluan sudah terputus. Laluan tu dah ada, bukan banjir ke apa, ya, kerana ketika itu kemarau kering. Tetapi laluan terputus kerana apa? Ya, haiwan-haiwan tunggangan, ya, unta, kuda sudah tidak mampu nak bergerak, ya, nak berjalan, ya. Maka kita lihat sahabat yang masuk tadi, dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa kepada Allah meminta turunnya hujan. Kenapa dia berdoa kepada Rasulullah? Kenapa dia meminta kepada Rasulullah? Jawapannya jelaslah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana doanya mudah untuk dikabulkan, ya. Maka itu yang diminta daripada Rasulullah, ya, supaya Rasulullah berdoa kepada Allah minta supaya diturunkan hujan. Maka kita lihat apabila Rasulullah mendengar permintaan lelaki itu, ya, Nabi berhenti khutbah, ya, Nabi menghentikan khutbah dia dan menyahut permintaan itu dengan mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya, dengan menyebutkan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Kita lihat Nabi ulang sebanyak 3 kali. Kerana ini juga kebiasaan Nabi. Apabila nak menekankan sesuatu yang disebut atau nak menekankan suatu permintaan yang diminta, Nabi akan mengulangnya sebanyak 3 kali. Menunjukkan betapa besarnya harapan, betapa, ya, yeah, betapa kita berharap supaya apa yang perkara yang diminta itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nak mengatakan bahawa apa yang diminta itu sangat penting. Maka itu diulang sampai 3 kali. Ya, yeah. Apa yang kita lihat, Anas, seperti yang disebutkan oleh Anas, apabila Nabi dah selesai, ya, yeah, menyebutkan permintaannya tadi, Allahumma aghithna, sebanyak 3 kali, Anas mengatakan pada mulanya ya langit atau apa, langit cerah, tak ada setumpuk awan pun, ya. Tetapi dan dia ada sebut tadi tentang apa tadi, tentang gunung Sal'in tadi, atau gunung Salak, ya, gunung Salak. Dia ada sebut, dan di sini boleh kita buat satu pembetulan. Kita lihat di halaman 111, ya, dalam baris yang ketiga tadi, dia kata saat itu di antara kami dan gunung Sal'in, ya, tidak ada satu rumah ataupun perkampungan, ya. Gunung Salak ini adalah satu sebuah bukit, ya, di Madinah. Anas menceritakan antara masjid Nabi dengan gunung Salak tu tak ada rumah ketika tu. Dia adalah satu kawasan yang lapang, ya. Cuma nak dibetulkan di sini nota kaki tu, nota kaki nombor 174, ya. 174, gunung Sal'in, gunung yang terletak di bahagian barat daya kota Madinah, ya. Gunung ini sekarang termasuk dalam, ni dia, ya. Termasuk dalam daerah Al-Imran ni. Ini adalah satu kesilapan terjemahan lah, ya, boleh dibuang, ya. Jadi kita betulkan terjemahan, kita kata gunung ini sekarang termasuk dalam bandar Madinah, ya. Gunung ini sekarang, maknanya gunung ini pada zaman sekarang, ya, sudah termasuk dalam bandar Madinah, ya. Kalau siapa yang dah mengerjakan, siapa yang pernah ziarah ke Madinah, ya,
Gunung Salak adalah sebuah bukit yang mana kalau jemaah kita pergi ke Madinah ketika membuat lawatan dikeliling, ya, membuat lawatan ke apa, Masjid Quba, ya, Masjidul Kiblat, Gunung Uhud. Kebiasaan, tak tahulah zaman tak tahulah zaman sekarang ini macam mana dia orang melawat ke tidak. Kebiasaan mereka akan lalu ke Masjid Tujuh, ya. Masjid Tujuh itu terletak di kaki bukit Gunung Salak, ya. Kisahnya adalah di kaki bukit Gunung Salak itulah, ya, Nabi mengarahkan supaya parit, ya, perang Khandaq atau perang Ahzab digali, ya. Dikatakan panjangnya 5 km lebih atau kurang, ya. Jadi itu kisahnya lah, digali parit Gunung Khandaq itu di bawah bukit Gunung Salak tu. Ya, Masjid Tujuh tu dia bukan masjid, ya, tetapi sebenarnya dia adalah apa orang kata pos-pos pemerhatian atau pos kawalan ke apa, ya. Di mana panglima-panglima perang Rasulullah mereka akan duduk di situ dan mereka akan awasi pergerakan musuh, ya, ketika, ya, tentera Ahzab, yes, datang tiba ke Madinah, ya. Jadi itu kisah dalam peperangan Khandaq lah. Tapi nak kata itulah dia Gunung Salak, yang mana pada zaman Nabi antara Gunung Salak dengan Masjid Nabi saya ingat jarak dia dekat je, dalam dalam beberapa kilometer je, ya. Mungkin dalam 2-3 kilometer sahaja. Tapi ketika zaman Nabi tak ada rumah di antaranya, ya. Tapi kalau pada hari ini Gunung Salak tu boleh dikatakan di tengah-tengah Bandar Madinah. Bandar Madinah sekarang dah luas, ya. Itu bezalah antara zaman dulu dengan zaman sekarang, ya. Jadi itu terjemahan tu perlu dibetulkanlah, ya. Baik, kembali kepada cerita Anas tadi, dia kata pada mulanya langit cerah, tak ada setumpuk awan pun, ya. Tetapi ternyata sesudah Nabi selesai membaca doa, ya, datang sekumpulan awan di balik Gunung Salak dan dia bergerak ke tengah Bandar Madinah, ya. Dan ketika sampai di tengah-tengah di atas Masjid Nabi di tengah-tengah Bandar Madinah, dia pun tersebar, ya, dan menurunkan isinya, menurunkan hujan. Bahkan Anas kata hujan pun turun mencurah-curah, ya, hujan lebat, tersangat lebat dan berterusan selama satu minggu, yakni selama 7 hari yang berikutnya, ya. Kerana apa? Anas menceritakan lagi, dan pada hari Jumaat yang berikutnya, pada minggu yang berikutnya, datang seorang lelaki, ya, orang yang sama ke tak sama, ya, Anas pun kata saya pun tak tahu, ya. Jadi ada orang lelaki datang dan dia pun kali ini dia dalam keadaan berdiri pun dia, dan Nabi sedang berkhutbah dan dia mengucapkan seakan-akan perkataan yang sama yang diucapkan pada minggu yang pertama, ya, bahawa harta benda sudah musnah dan laluan-laluan sudah terputus. Cuma dalam keadaan yang berbeza sama sekali. Pada minggu yang pertama keadaan kemarau, ya, harta benda musnah sebab kemarau, laluan-laluan terputus sebab haiwan-haiwan dah letih tak boleh nak bergerak. Tapi sesudah hujan mencurah-curah selama satu minggu, jelas di situ berlaku banjir, ya, berlaku air melimpah, ya, yang mana membawa hasil yang sama, harta benda jadi musnah juga kerana habis dengan banjir, habis disapu dengan air banjir, ya. Dan laluan-laluan terputus pun cuma di sini dia berbeza sedikit, laluan terputus kerana akibat banjir, ya, kerana haiwan-haiwan tak boleh nak keluar, ya, haiwan-haiwan terpaksa disimpan di dalam di dalam kandangnya, ya, tak boleh nak biar kat luar, nanti dia sakit pula, ya. Jadi akhirnya membawa natijah yang sama.
haiwan-haiwan tetap tak dapat nak digunakan. Ya, kalau pada mulanya sebab dia letih sangat, tapi pada minggu yang berikutnya kerana dia tak boleh nak keluar, ya, kerana keadaan hujan, ya, dan kawasan jadi banjir, ya. Maka di situ, ya, ternyata Nabi mengangkat kedua tangannya, ya, dan kali ini mengatakan, ya, Allahumma hawalaina wala alaina, ya, ini doa yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama, pada minggu pertama Nabi kata Allahumma aghithna, Nabi ulang tiga kali. Tapi pada minggu yang berikutnya Nabi kata Allahumma hawalaina wala alaina, ya, ya Allah, dikeliling kami dan bukan di atas kami. Maknanya apa? Hujan tadi tu. Dikeliling kami dan bukan di atas kami. Ini bukan di tengah-tengah bandar Madinah tu. Sebaliknya di pinggiran bandar Madinah. Allahumma, lalu Nabi teruskan Allahumma alal akami wadhirabi wabutunil awdiyah wa manabitis syajar, ya. Ya Allah, ya, turunkanlah hujan di atas anak-anak bukit, bukit-bukit, lembah-lembah dan tempat tumbuhnya pohon-pohon, ya, pokok-pokok. Ya, kerana di situ akan lebih bermanfaat buat penduduk Madinah, ya. Kerana kalau diturunkan di tengah-tengah Madinah, dia akan menyebabkan kesukaran dan kesulitan buat penduduk Madinah. Akhirnya, ya, kehidupan mereka tergendala dan haiwan-haiwan mereka pun tak dapat nak digunakan. Jadi Nabi minta supaya dikeliling bandar Madinah, ya, supaya airnya akan dapat disimpan, ya, dan akan lebih bermanfaat buat penduduk bandar Madinah, ya. Jadi di situ sekali lagi kita melihat mukjizat, ya, mukjizat Rasulullah. Sesudah Nabi selesai berdoa dan sesudah jemaah selesai solat Jumaat pada minggu yang berikutnya, Anas kata, kami keluar dalam keadaan matahari sudah cerah dan matahari sudah bersinar. Ya, ini adalah perkara yang sangat ajaib, ya, sangat hebat yang berlaku, yang dilihat oleh para sahabat, ya. Baik. Kita lihat daripada hadis yang kedua ini, ya. Dapat kita mengambil beberapa faedah. Yang pertamanya adalah tentang anjuran untuk disampaikan khutbah itu secara berdiri, ya. Hal ini insya-Allah jelas. Dan dibolehnya berbicara dengan khatib, ya. Seperti mana, sekiranya keadaan mendesak, ya. Kita lihat bagaimana lelaki itu masuk dan dia terus berbicara dengan khatib. Dan hal ini tidak ditegur atau ditegah oleh Nabi. Nabi tak kata kamu ni kurang hajar ke, jangan buat macam ni ke apa, tak. Ya, Nabi meraikan keadaan orang itu yang berada dalam keadaan susah, ya. Baik. Juga kita lihat dalam hadis yang kedua ni bagaimana dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan dan berdoa secara beramai-ramai bersama-sama, mengaminkan doa imam, ya, bahkan diangkat kedua tangan. Kita kata di sini sunnah tata cara atau adab kita berdoa kita perlu raikan, kita lakukan seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa ini juga ada tata caranya seperti mana solat. Maka dalam solat, seperti mana ada kalanya dikerjakan secara berjemaah dan ada juga keadaan dikerjakan secara bersendirian, ya. Ada kalanya dikerjakan di masjid, ya, secara berjemaah seperti mana halnya solat fardu, dan ada kalanya dikerjakan di rumah seperti mana solat-solat sunat secara amnya. Itu tata cara solat, ya, yang mana kita perlu raikan. Doa pun sama juga. Ya, bukan doa ini adalah satu ibadah yang kita boleh lakukan ikut kehendak kita. Tidak. Ya, ada doa dikerjakan secara bersendirian dan ada doa dikerjakan secara beramai-ramai. Ya, dengan diaminkan doa imam itu. Seperti mana juga ada doa, dalam keadaan doa diangkat kedua tangan dan ada keadaan kita tidak mengangkat kedua tangan kita. Ya.
Maka dalam solat istisqa memang dianjurkan untuk kita mengangkat kedua tangan. Bahkan imam tu dianjurkan untuk dia mengangkat kedua tangannya lebih daripada kebiasaan. Jadi ini adab-adab kita berdoa yang kita perlu meraikannya. Ya. Juga dalam hadis Anas bin Malik, hadis yang kedua ni, dapat kita lihat bagaimana mukjizat Rasulullah. Bagaimana Nabi apabila diminta supaya mendoakan hujan, hujan terus datang. Maknanya makbulnya doa Rasulullah, ya. Terus hujan turun, ya. Dan pada kali yang kedua, minggu yang kedua, ya, Nabi minta supaya hujan itu, ya, bukan di tengah-tengah Madinah tapi dikeliling di pinggiran bandar Madinah, ya, awan itu terus terbuka tengah-tengahnya, ya. Ini semua mukjizat menunjukkan betapa, ya, makbulnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diaminkan oleh para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, ya. Baik. Dalam hadis yang kedua, dalam kisah Anas bin Malik tadi tentang Rasulullah, ya, berdoa meminta hujan, ya, dapat kita mempelajari, ya, doa yang sabit daripada Nabi, doa untuk kita meminta hujan. Apa dia? Pendek saja. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ini kalau kita lihat kebiasaan doa-doa Nabi. Doa-doa Nabi dia tak panjang-panjang, ya. Bahkan sebaliknya, doa-doa Nabi boleh kita kata ringkas lagi padat, ya. Bila diminta supaya, ya, dihentikan hujan tu, ya, tengok Nabi kata apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya. Allahumma 'alal akami wadh-dhirabi wa wutunil awdiyah wa manabitish syajar. Pun sekali lagi kita kata dia ringkas lagi padat, ya. Kalau kita kata Allahumma hawalaina wala alaina pun dah memadai, dah cukup. Tapi kalau nak sambung, nak lengkapkan seperti mana yang disebut oleh Nabi, itu yang terbaik, ya. Tapi sekali lagi kita lihat bagaimana hadis Nabi ataupun doa-doa Nabi, dia pendek-pendek belaka, ya. Bahkan kita kata ini di situ keberkatannya, ya, bukan seperti mana yang barangkali yang disangka oleh sebahagian kita. Kalau doa panjang-panjang, itu lagi bagus, ya. Kita kata kita kena raikan, ya, tata cara sunnah Nabi itu, ya. Kalau ada doa yang diajar oleh Nabi, kita kata itu yang terbaik untuk kita bacakan, ya. Adapun kalau untuk doa kita sendiri, untuk kita maslahat kita yang khusus, kita nak doa apa kat rumah di tengah-tengah malam, itu terpulang kepada kita, ya. Memang tak dinafikan kalau lagi kita, ya, kita tekankan doa yang kita minta tu, kita itu lebih baik, ya. Tetapi kalau dah ada doa yang khusus ataupun doa yang sabit daripada Nabi, ya, kita kata itu yang terbaik untuk kita amalkan, untuk kita baca. Yang mana kebiasaannya seperti yang kita sebut tadi, dia ringkas lagi padat, ya. Itu yang berkat, ya. Ada satu permasalahan sebelum kita mengakhiri kuliah kita pada malam ini tentang masalah kita bertawassul, ya. Kita bertawassul dalam doa kita, ya. Dapat kita lihat, ya, dalam hadis yang kedua, dalam kisah Anas bin Malik tadi, satu cara tawassul dalam berdoa, ya. Kita berdoa dengan perantara. Apa maksudnya, ya? Ini kita kena faham supaya jangan kita keliru, ya. Tentang bagaimana si lelaki tadi bila dia masuk ke Masjid Nabi, dia meminta kepada Rasulullah supaya berdoa menurunkan hujan, ya. Itu istilahnya adalah tawassul, ya. Persoalannya mungkin ada yang kata, kenapa orang tu tak doa aje sendiri, ya? Sedangkan lelaki tu boleh je dia angkat tangan dan diminta doa untuk diminta doa sendiri, ya. Tetapi ternyata lelaki itu meminta daripada Rasulullah. Itu yang datangnya perkataan tawassul. Dia bertawassul meminta supaya Rasulullah, ya, berdoa meminta hujan untuk bagi pihak mereka, ya.
Jadi itu yang kita kata, ya, satu cara tawassul yang dibolehkan oleh syarak. Ya, dibolehkan untuk kita meminta daripada orang saleh, ya, untuk berdoa bagi kita. Ya, mendoa, meminta daripada orang yang saleh, ya, mendoakan untuk kemaslahatan kita. Ya, itu tawassul yang dibolehkan. Ya, seperti mana, ya, kita bertawassul, ya, dengan amalan-amalan saleh kita. Ya, kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini dibolehkan. Ya, ya, tawassul, bentuk doa tawassul yang dilarang, yang ditegah oleh syarak, ya, adalah dengan kita menyebut dalam doa kita, ya, dengan ya Allah dengan kemuliaan si pulan, ya Allah dengan kedudukan si pulan, dengan kita menyebut nama orang-orang yang tertentu dalam doa kita, ya, ya Allah dengan kehebatan Maulana Al-Jinali di sisimu, masukkanlah aku ke dalam syurga. Itu dikatakan sebagai tawassul juga, ya, tetapi jelas di situ keadaannya berbeza dengan tawassul, tiga bentuk tawassul yang kita sebutkan tadi yang dibolehkan. Maka dalam keadaan tawassul ini, yang keempat ni, ia adalah tawassul yang ditegah, yang dilarang, ya, kerana dia boleh membawa kepada syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita meminta daripada Allah, ya, dengan menyebut nama-nama orang yang lain, ya, ya Allah dengan nama si pulan, dengan kedudukan dia, dengan keistimewaan dia, dengan dengan kesolehan dia, ya, dan seumpamanya, perkenankanlah doa aku ya Allah, misalnya. Nah, ini bentuk tawassul ini bercanggah dengan syarak dan ditegah, ya. Baik, saya ingat, ya, boleh kita sampai di situ dahulu. Ya, kalau ada sebarang pertanyaan. Adakah dianjurkan untuk kita membawa binatang ternakan, ya, ketika nak mengerjakan solat istisqa? Wallahualam, hal ini perlu saya simak semula, ya. Sekiranya sabit dalam amalan para sahabat dan salafus salih, maka kita kata dianjurkanlah, ya. Sekiranya tidak ada riwayat yang sahih daripada amalan sahabat ataupun salafus salih, maka hal itu, ya, jangan dibuat. Perlu dirujuk semula. Ada kata cara tak dalam surat istisqa ni dia menterbalikkan serban. Menterbalikkan serban. Ya, kalau kita tengok dalam riwayat tadi, ya, dalam hadis yang pertama tadi, ya, maka dikata Abdullah bin Umar, ya, afwan, atau siapa tadi? Dia tak ada, tak ada. Kalau nak terbalikkan serban atas alasan bahawa serban tu jadi mangkuk ke apa, itu kita kata bukan itu maksudnya, ya. Kalau kita lihat Nabi, Nabi memalingkan kain selendangnya. Dia ada, ada kain kat sini, ya. Kalau macam yang boleh kita nampak biasa kalau orang pakai apa, kain umrah tu lah, ya. Kan bila kita pakai kain umrah tu ada kain lebih yang kita buat ke atas kan, ya. Ha, itu boleh kita buat lah, ya. Boleh dipalingkan ke arah yang berlawanan, ya, kanan ke kiri atau kiri ke kanan, ya. Ha, itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nak terbalikkan serban macam mana jadinya, ya? Bukan untuk nak menadah air hujan tu, bukan, ya. Ya. Ada setengah masyarakat dia percikkan mangkuk dia ada tulisan dengan beras tentang hujan tak tu ada dia satu yang kurang. Macam mana mangkuk apa? Ya, ada masyarakat sekarang ni memang
dalam masjid dia praktikan dia keluarkan mangkuk dan dia ada tabur beras dan dia minta doa. Ada yang mengatakan bahawa sebahagian masyarakat ketika mengerjakan solat istisqa, si imam akan mendatangkan sebuah mangkuk dan diletakkan beras di dalamnya, lalu diletakkan di bahagian depan tempat solat. Ya, adakah hal ini dianjurkan ataupun tidak? Kalau kita lihat, hal ini tidak ada di dalam riwayat-riwayat daripada amalan, tidak ada dalam hadis yang sahih dan tidak ada daripada riwayat orang-orang salaf dahulu, para sahabat, ya, atau generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Maka hal seperti ini perlu dielakkan kerana jelas dia perbuatan yang menjurus kepada khurafat, kepada kepercayaan-kepercayaan yang tertentu, ya, atas alasan apa nak dibawa mangkuk, letak beras dan seumpamanya, atas alasan apa, ya, untuk tujuan apa. Maka adanya unsur-unsur khurafat, ya, yang boleh memesongkan akidah kita, ya, daripada kepercayaan akidah yang benar, ya. Maka perlu dijauhkan daripada semua unsur-unsur khurafat seperti ini, ya. Sekarang ni kita musim banjir. Adakah praktik boleh kita gunakan daripada hadis yang ke 158 ni? Ya. Ya, boleh. Ada pertanyaan tentang bagaimana dengan keadaan kita pada hari ini, ya, ketika banjir, ya, seperti mana yang dialami oleh beberapa buah negeri pada hari ini. Adakah boleh kita membacakan doa Nabi tadi meminta supaya, ya, hujan-hujan tidak datang kat tengah-tengah bandar Madinah tapi sebaliknya di, ya, di pinggiran bandar Madinah. Bagi Nabi mengucapkan Allahumma hawalaina wala alaina, ya. Maka kita kata memang sangat dianjurkanlah untuk kita membaca doa ini, ya. Allahumma hawalaina, ya Allah, dikeliling kami, wala alaina, ya. Dan bukan di atas kami, bukan di tengah-tengah kami, ya, bukan di tempat-tempat yang boleh, ya, yang dekat dengan kami, yang boleh memudaratkan kami, ya. Kerana hujan ni, ya, dia daripada satu bentuk dia rahmat, ya. Kalau dia turun dalam keadaan yang sekadar keperluan kita. Tetapi hujan itu dia boleh bertukar menjadi satu musibah kalau sekiranya diturun dengan jumlah yang banyak. Maka dalam dia boleh menyebabkan banjir seperti mana yang kita lihat yang berlaku, bahkan kita kata itu yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana dalam hadis yang kedua tadi, ya. Maka di situ Nabi mengucapkan Allahumma hawalaina wala alaina. Maka kita kata masyarakat, inilah doa yang sepatutnya mereka baca, ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Memang zaman sekarang ini pun musim hujan, ya. Musim hujan monsun, ya. Memang sebaiknya kita baca Allahumma hawalaina wala alaina. Okay, kerana kita bukan nak menolak hujan tu sama sekali, ya. Kerana dia akan mengakibatkan kemarau pula, ya. Tapi kita nak hujan tu turun dengan keadaan yang boleh membawa manfaat kepada kita dan bukan mudarat. Maka itu hikmah Nabi sebut Allahumma hawalaina wala alaina. Nabi bukan sampai kata ya Allah jangan turunkan hujan lagi. Itu bukan, Nabi tak baca macam tu. Maka kita pun kena jangan baca macam tu, ya. Sebaliknya hendaklah kita mengucapkan seperti yang Nabi ucapkan. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, dikeliling kami dan bukan di atas kami. Kalau nak sambung lagi Allahumma alal akami wadhirabi wal audiyah, ya, wa manabiti syajar, itu yang terbaik. Berhenti di situ, ya. Tidak ada keperluan untuk kita nak tambah-tambah yang lain. Dan seperti mana juga kita tidak ada keperluan untuk kita mengada-adakan doa-doa yang lain. Kerana bagi kita doa Rasulullah meminta supaya hujan itu, ya, dihentikan dan dialihkan ke keliling kita dan bukan di atas kita, itu doa yang diajar oleh Nabi, itulah yang terbaik, itulah yang paling mustajab. Dan buktinya adalah seperti mana yang dapat kita lihat dalam kisah Anas bin Malik tadi. Bagaimana dengan berkat doa Nabi mengucapkan Allahumma hawalaina wa ala alaina,
ternyata awan-awan semua ya bergerak ke tepi, ya. Maka nak kata bahawa doa ini telah ternyata kemustajabannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa perlu lagi kita nak mereka-reka doa-doa yang lain, kita nak bawa, nak tambah lagi dengan zikir ke, nak tambah lagi dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang tertentu. Kerana ini semua tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka persoalannya, kenapa kita melakukan sedemikian? Tidakkah apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memadai bagi kita? Apa yang pasti, apa yang Nabi ajar itu dah cukup. Kita tidak perlu lagi kepada yang lain. Ya, kalau Rasulullah dah bawa, kita kata itu yang terbaik, itu yang paling cukup untuk kita, dan kita tidak ada perlu lagi untuk nak mendapatkan doa-doa yang lain, ya, atau zikir-zikir yang lain, ya. Persoalan apakah apabila kita nak buat solat istisqa kalau dalam keadaan kemarau lah, ya, adakah kita dianjurkan untuk melakukan solat istisqa tu di empangan, ya, di empangan air dekat-dekat dengan ya, kawasan tadahan hujan, ya, di tengah-tengah hutan ke, di kawasan tadahan hujan atau di sungai-sungai besar, di sungai-sungai utama, adakah kita dianjurkan untuk melakukan seperti itu? Kalau kita lihat dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang pertama tadi, ya, atau lebih ya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang pertama tadi daripada riwayat Abdullah bin Zaid tadi, kita mendapati bahawa Nabi tak cari tempat-tempat seperti itu. Sebaliknya, Nabi sekadar mendatangi musalla. Nabi mendatangi tempat kawasan lapang di luar bandar Madinah. Kenapa Nabi buat macam tu? Kerana tujuan dia adalah untuk dapat menghimpunkan seramai jemaah yang mungkin. Seperti mana tujuannya dalam solat hari raya, begitu juga tujuannya dalam solat istisqa. Untuk nak menghimpunkan seramai mungkin. Kerana kalau dilakukan di masjid, jumlah tempat mungkin tidak akan mencukupi untuk menampung jemaah-jemaah yang hadir. Maka ikut itu tujuan Nabi buat di musalla, ya. Maka itulah dia, kita mendapati bahawa Nabi tak mencari tempat-tempat kawasan tadahan air, sedangkan hal itu memang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mendatangi perigi misalnya, Nabi tidak mendatangi lembah-lembah yang sudah kering ketika itu. Nabi tak buat macam tu, ya. Maka persoalannya, mengapa kita mendatangi empangan-empangan misalnya? Kenapa kita mendatangi kawasan-kawasan tadahan air atau sungai-sungai yang sudah cetek, yang sudah menurun? Kenapa kita melakukan sedemikian? Ya, hal ini jelas satu perbuatan, ya, mengada-adakan satu yang baru di dalam agama. Ya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kita, maka ia adalah tertolak. Ia tidak diterima. Hadisnya sahih dalam Bukhari dan Muslim. Maka perbuatan-perbuatan macam ni, menganggap bahawa mendatangi empangan itu lebih baik, mendatangi kawasan-kawasan tadahan air, tempat-tempat macam ni lebih baik, lebih berkat dan seumpamanya. Ini jelas hal-hal yang baru. Yang barangkali juga boleh jurus kepada khurafat, ya, dan seumpamanya, ya, seolah-olah kita, ya, nak mengharapkan tujuan-tujuan yang tertentu dengan apabila kita mendatangi tempat yang seperti ini, ya, sedangkan hal ini tidak ada asasnya dalam sunnah Nabi SAW. Daripada wuduk mereka yang menyebabkan penyakit air. Soalan
bolehkah kita tahu orang yang Ya, yang dia kat hujung tadi dia tanya apa soalan dia? Bolehkah kita tahu siapa yang menyebabkan kita Bolehkah kita tahu siapa yang menyebabkan ain pada kita? Ini masalah ain lah. Masalah ain, pandangan mata yang membawa mudarat kepada seseorang. Ya, apabila kita pandang seseorang dengan pandangan mata kita yang apa? Kita kagum dengan seseorang misalnya, ya, atau kita merasa iri hati, ya, cemburu dengan seseorang apabila kita melihat satu kelebihan pada dia, ya, lalu kita tidak mengucapkan ucapan-ucapan seperti Masya Allah, ya, Subhanallah, Allahu Akbar misalnya, kita tidak mengucapkan hal itu, ya, maka dalam hadis Nabi mengatakan al-ainu haq, pandangan mata ain itu adalah benar, ya. Jadi kalau kita tidak mengucapkan Masya Allah, ya, atau seumpamanya, orang itu boleh terkena ain. Maka itu adalah adab, satu tuntutan kepada kita bila kita melihat sesuatu, seseorang, ya, saudara seislam kita, jangan kita memandang dengan pandangan iri hati, dengan pandangan kagum, tanpa kita mengucapkan Masya Allah, ya, dan seumpamanya. Hendaklah kita mengucapkan zikir-zikir itu untuk mengelakkan orang itu daripada kena daripada terkena ain, ya. Kerana jika dia terkena ain, ya, kitalah antara sebabnya, ya. Maka kita boleh menanggung dosanya, ya, kerana membawa mudarat kepada saudara seislam kita, ya. Baik, bagaimana kalau adakah kita boleh mengetahui siapa yang menyebabkan ain itu? Ya, kadang-kadang jawapannya boleh. Ya, jawapannya boleh. Kita boleh mengetahui dalam keadaan-keadaan, ada keadaan kita boleh tahu siapa yang menyebabkan ain. Ya, khususnya dalam keadaan sekiranya keadaan itu berlaku terus ketika itu juga. Ya, contohnya, ya. Contoh yang biasa mungkin kita yang berlaku ialah bila kita dapat anak baru, ya, baby, bayi baru lahir, ya, bila bayi itu datang kat kita, dibawakan kepada kita, kita pun kata, oh comelnya misalnya, ya, ya, oh comelnya, oh tembamnya, montelnya misalnya, ya, tanpa kita mengucapkan Masya Allah, ya, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya. Kita sebut macam tu je, kita puji macam tu, kita kagum begitu sahaja. Dan ternyata apabila kita dah sebut macam tu, ya, bayi itu jatuh sakit misalnya. Ya. Di situ boleh, ya, ada di situ ada petunjuk kuat bahawa bayi itu terkena ain. Ya, maka di situ dapat kita tahu penyebabnya. Ya, maka dalam keadaan macam tak boleh kita tahu penyebabnya. Orang yang menyebabkan ain itu. Tapi tak dinafikan juga bahawa ada keadaan yang kita tidak boleh tahu siapa yang menyebabkan ain, ya. Maka kalau kita dah tahu, senanglah, ya, kita nak bertindak, ya, kita nak ada caranya seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kalau kita dah tak tahu siapa yang menyebabkan itu, nak buat macam mana? Maka tidak lain dan tidak bukan kita kembali kepada Allah dan meminta terus, ya, daripada Allah supaya memulihkan keadaan kita, ya. Baik, saya kira cukup sekadar itu untuk kita pada malam ni. Ya, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.